这样。Go lagi makan. Hello.Jadi kalian tau gak sih di fast food gitu ada menu baru kan? Aku beli yang menu itu Italy itu. I'm so excited. Tau gak? Alfredo, yes. Aku beli itu, aku yang paling seneng itu tuh, yang lagi aku nunggu-nungguin tuh, aku makannya tuh pizza pie-nya. Pengen juga buat makan sore. Aku sih beda, beda aja sih sama Alfredo, Aldeido itu. Yang aku tunggu tuh yang pizza pie. Ya Allah, kayak risol, sumpah. Ya Allah. Ooh, that is delicious. No, gak enak. Can't say that. Tadakimasu. Coba deh, aku coba deh. Biar aja soalnya rasanya. Tes krim. Yes, girl. Tapi enak ah. Gimana ya? Saya cekin granger. Ampun. Guys, aku waktu itu udah pernah cobain brownie. Gak nyobain sih, gak sengaja pilih brownie. Abis itu apa itu namanya yang siapa sih kakaknya Gushan tuh, Amon. Aku udah nyobain dia juga. Oke, okay, main lah ya. Apa ya, saya kayak biasa sih, tapi enak kayak ada burger ungu. Iya, aku mainnya di Gold Lane, nggak suka aku main Hyper. Oke, okay. Sudah. Shall we try the burger? Kok suara aku serak ya? Kemarin tuh kayak mungkin apa ya? Hari yang panjang mungkin. Oh, this is beef. Emang beda ya beef sama chicken? Wow, very creamy. Tadakimasu. Aku gak pesan ice coffee-nya karena I don't want it. Should I try it later? Oke, okay. Nanti aku cobain deh. Coba ya. Ini kok kayak basah bet basah sih? Enak. Oh, this is actually good. Happy March Saturday. Hari ini kan belum Sabtu. Besok. Okay, sih, burgernya enak. Enak. Tapi, kayak
feelingnya tuh kayak oh no, itu emang kebanyakan aja ditaruhnya. I thought it was like one sided, jadi kayak gimana ya, enak sih. Ih, enak. Ini namanya Alfredo. Alfredo kan? Kocak, jimat. Masih makan burger pakai nasi enggak? Enggak. Yes, Alfredo. Enggak sih, tadi yang pizza pie-nya enggak dry. And I also ordered this. Yang ada saus mentai gitu with seaweed apa gitu. Gopa. Makan dong kalau lapar. Ih, enak. Masih sah. Oh sih. Ini tahu kafein. Aku pesen es krim juga, aku masih taruh di kulkas. Enak. Ini kenapa? Es krim biskuit. Oh my god, aku tambahin Oreo. Jok aduk. Di bawah ya. Di kamar gua. Keren. Bagus banget, enak kayak mulai lagi. Kenapa nih? Ih, enak. Aduh, this is actually so good. Aku tadi kelaper banget, lapar terbanget banget. Enak banget. Apa? Kayak aku bangunnya kan pagi banget, jadi sarapan tuh kayak pagi banget. Udah makan. Mamsha, happy Marsha. Yes, girl. Yes. Kalian belum makan. Gile. Apa sih? Coba. Kalian mau pesan makanan? Ada yang pesan makanan lagi, niche. Belum sempet, tapi nonton SR kamu sempet. Oh, so cute. Baru makan siang, katanya. Saran please makan siang apa? Bebas sih, sesuai mood aja. Jadi aku tuh tadi lagi scroll TikTok. Terus kayak banyak gitu review-review ini. Terus kayak penasaran gitu. Aku asal tadi gak mau makan ini, pengen makan yang lain. Tapi ya udah. Borah heboh ya.
Dia kayak aku pesen banget, banyak banget. Kayak yes. Emang lagi diskon. Eh, okay. Diskon ya? Iya. Keracunan TikTok bisa meninggal enggak? Ih, kocak. Bisa kali. Enggak. Should you like baguette? Yes. Tapi aku jarang makan baguette. Baguette. Ih, Kavian. Kavian baca Tokyo Revengers kan? Oh, Wakasa ditonjok. Enggak seneng aku. Masa sih enggak ada itu? Kangen. Ah, Kak Edward, hello. Aku lagi makan. Aku lagi itadakimasu. Oh, I ate so much. Tapi saus kayaknya kalah sama Makita. Oh, really? Iya, tapi yang dua Black Dragon terkenal aja kalah. Kayak, oh. Kata Kak Luffy, kalau aku yang kangen pasti beja. Iya. Canda. Jangan masukin ke lubuk hati kamu, nak. Bentar. Catherine ngechat aku. Apa nih? Iya gak sih? Kayaknya senju gak sih? Kita belum tahu juga sih. Mungkin nanti senju gitu hampir kalah sama Sao. Terus nanti dibantuin gitu. Yang di timnya senju tuh siapa sih? Atau yang mau ngalahin Sao tuh siapa ya? Masih udah liat gambar aku belum? Udah! Ih, parah banget Kak Luffy. Kak Karin bagus deh gambarnya, lucu. Suka. Suka. Kalau Vi kan nanya doang, tapi nanya gimana gitu, kayak ada hentakannya gitu, no, hentakan khusus gitu, cocok. Iya. Oh, genki desu. Apa tuh, jadi gak freak? Ya, aku udah tidur jam 10 malam. Bagus deh. Bagus. Ya, aku jam 10 malam kayaknya lagi main Pokemon Unite. Gila, man. Aku tuh mau... Guys. Gimana kalau kita... Kalian kasih aku pertanyaan aja deh.
Oh my god, jam 10. Senju tuh dikalah sama darah Uchiha. Konyol kan, konyol. Kocak. Hai Matcha, halo. Ih belum, aku belum main lagi nih. Ya udah mau season di set, aku harus naikin deh nanti. Itu, nanti kalau sempet. Guys, aku lagi belajar Lucario. Tapi aku kayak selalu menangnya kalau main Crustle, Lucario tuh menang. Tapi kayak aku selalu dapet temen yang kayak gimana gitu. Aku lagi makan french fries. Oke, pizza pan udah habis. Enak. Kayak Lucario tuh kayak mana gitu, susah. Banyak banget ya, gimana. Aku pesan kayak kayak sticky-nya juga gitu, enak deh. Bisa menang. Kocak pasti Rio luka luka Rio. Ya, luka Rio tapi apa yang enak? Yang aku suka Lucario tuh kalau dia ngelain sendiri dia bisa gitu. Malah enakan ngelain sendiri gak sih? Wah, Pokoknya menang hadinya Maru ya dia. Hah? Ngelain-ngelain dah. Guys, ini enak banget deh yang mbak fingertips apa sih? Finger stick ya, itu fingertips. Kalian upgrade-nya skill apa? Kalau aku upgrade-nya tuh extreme speed sama apa sih bone rush ya, yang bone, iya yang bone sama extreme speed. Tapi kalau yang awal itu aku langsung yang speed dulu, yang extreme baru yang tonjokan gak jelas itu. Ya yeah, aku bener kan, aku tuh buka Google loh. Aku nyariin juga tadi tuh, aku bingung. Bora siapa? Yang pertama aku, yang aku buka itu yang pertama tuh yang speed, abis itu baru yang tonjokan, abis itu extreme speed, bone rush. Ya kan? Aku nonton YouTube loh demi dia. Pengen jagoin dia. Udah, aku udah adu mekanik hari ini tadi. Ini kan ulangan. Abis itu aku sambil main gitu hal ya. Dia bisa combo sama Pikachu, gimana? Gua tonjok nih. Lucario. Tapi aku masih belum jago sih Lucario. Aku baru mau nyoba dia hari ini. Kemarin kan? Kemarin. Terus katanya ada taktiknya. Jadi satu di atas, satu jungle, tiga di bawah. Yang di atas itu biasa Lucario sendiri. Itu beneran ya? Ampun, serem. Salam dari Binjai.
Apa emang emang dre, apa sih patch barunya buat Dreadnought di nerf? Oh, setelah nerf Dreadnought belum tahu mati. Saya sambil kuliah. Oke, okay, semangat. Dreadnought di nerf. Nerd Galutri Rotom. Oh iya, lihat dos karena aku kelihatan tuh di nerf. Rotom tapi di buff. Oh really? Jadi aku best surprise buat kamu. Apa tuh? Galutri. Kok aku tanya serak ya? Kayaknya gara-gara kemarin deh. Mungkin kecapean. Aku makan burgernya nanti aja deh. Aku udah mulai kenyang. Aku kayak pesannya kebanyakan. Gampang lah ya, bisa dibawa latihan nanti. Oke, aku abisin french fries-nya dulu. Rotom dibalik jadi motor. Iya. Si motor. Hah, iya. Rotom di buff jadi ada strat baru. Guys, aku tuh kalau main Pokemon Unite tuh lebih emosi loh. Sumpah. Kayak saya beli set Slowpoke enggak? Enggak, belum. Mbah. Pernah ditampar Wigglytuff enggak? Aku mau nanya deh, Wigglytuff tuh ultinya yang dia nyanyi itu kan? Yes, Chloma is my best friend. Wifi sekolah aku freak banget katanya. Cepaut. Oh iya. Saya ceritain dong TCG kemarin. Ih, seru banget. Jadi, terus kedua. Jadi, aku dapet Cinderace katanya, Kak, my lovely. Seru tau, jadi itu kayak... Bentar, bingung mau jelasinnya gimana. Pertama tuh, aku tuh mikir kayak gak bakalan kayak seru, karena aku orangnya kan gak ngikutin banyak game Pokemon ya. Aku cuma suka Pokemon Unite. Jadi sana tuh kayak aku bener-bener buta tentang Pokemon. Gak tahu kayak hero-hero basicnya aja tuh cuma tahu dikit. Yang kayak aku nontonnya dari film-filmnya doang dulu. Di sana tuh diajarin banget dari itunya lah. Terus diajarin sama Kak siapa sih namanya? Bukan namanya Happy Potatoes ya? Hyper Potatoes maksud aku. Sama Kak Falcro. Baik banget dua-duanya. Makasih lo udah sabar untuk menjelaskan. Terus ada Kak Raditya Dika juga. Jangan lupa ya, ditunggu ya. Sumpah, asli. Falcro mirip banget sama Kak Wisnu. Sumpah, bener. Hah iya, saudaranya Kak Wisnu, kocak. Demi apa sih, kayaknya bohong deh. Kayak kan bohong deh. Itu kan bohong. Tapi kok itu mirip banget, asli. Kocak. Makanya pas aku ngeliat muka ini kayak, kok kayak gue kenal. Kayak gue kenal nih orang nih. Kocak. Lumayan lah kalau habisnya. Mungkin ada bakatnya tuh main Pokemon Unite nanti. Kayak gue kenal nih orang gitu kan. Terus ya kita main, aku dikasih kayak deck. Abis itu mereka itu ngebantuin aku untuk milihin decknya gitu, kartu-kartunya. Sama siapa ya nama kakaknya, lupa. Itu. Terus iya sih, gitu-gitu aja. Di tempat itu ada kayak all you can eat
es krim gitu kan. Aku ambilnya banyak banget. es krim. Kalau urusan deck terlengkap Kenbo namanya. Oh iya, kalau Kak Kenbo yang dari RRQ kan, aku tuh nggak ada hari itu. Aku hari nextnya sama ada Kak, siapa sih namanya, ada kan kan Nona ya? Nona ya, coba pokoknya rame, ada Genki San ya kan, namanya Genki, Kak Genki. Terus apa yang ketemu Kenbo, sumpah karena kan lagi anak-anaknya banget. Nah nggak apa-apa. Abis itu ada aku nggak tahu ya nama nama apa sih, kayak Genki Desu ka, Genki Desu. Mereka punya channel gitu, aku kurang tahu ya. Tapi seru, mereka orangnya baik. Widika Winda Basudara, BA-nya RRQ nih. Ah! Oh iya, Kenbo kan udah keluar RRQ, tapi kan di RRQ waktu itu. Aku tuh lagi ngefans banget sama Lemon. Lemon, 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 Lemon. Kapan ya? Pengen deh. Tapi gak mau juga main sama Lemon, kayak aku gak mau kebegoan aku tuh terlihat gitu oleh dia, ngerti gak sih? Tapi seru gak sih? Kocak! Gak, sekarang gak boleh ngomongin ke Falcro loh disini, kesian dia. Iya, kapan ya Lumina aja kenal Catherine? Maksudnya, udah nanti guys, aku kenalannya sama anak BTR aja. Ih, serem, canda, canda anak BTR. Canda Catherine, nanti kan Catherine malahin aku. Dia tuh kan suka banget, dia tuh fans. Enggak sih, dia tuh kayak mengagumi BTR. Rainbow ya? Rainbow. Rainbow. Ih gila, Karambang jahat banget. Karambang, kesian. Ih, BTR dikatain gak boleh gitu. Guys, bentar ya. Aku mau ambil ice cream. Ice cream. Oke. Okay. Ih, nggak boleh ngatain RRQ. Okay, guys, jadi kita akan mengaduki manusia tersebut. You so thick. Ew. Kok rasanya kayak gini? Parah banget ya dulu gue ya. Ibu. Ini biskuitnya dikit banget ya. Terus ada aduknya. Ini lagi diaduk sama Harpua, OTW banget nih ngadukin. Lagi diaduk kayak nasi uduk. Ya guys, jadi tuh aku sekarang belajar Pokemon tuh nontonnya sekarang Hyper Potato sama Falcro. Kocak.
Emang iya ya, main Hayabusa tuh, main Greninja tuh merasakan bermain bersama apa sih? Ikonnya di ciut gitu ya sebenernya. Kocak. Tapi sih loh, Kak Wisnu tuh mirip banget sama Valkyrie. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Berarti ya. Dadah Kak Paut. Marsha, aduh sorry sorry. Kalau diajak main sama Lemon mau nggak? Mabar, mau sih. Tapi, gimana ya? Gimana ya? Aduh guys, jangan guys. Nanti kalau ulang tahun enak nggak sih kalau diucapin? Enak gak sih kalau aku ulang tahun tuh diucapin seseorang? Enggak sih. Masa disenyumin Lemon ketar-ketir gak ya? Be aja sih. Tapi aku be aja sih sama Lemon. Kayak jujur, nanti aku nontonin Albert deh. Es lemon tea. Bisa kamu dengerin lagu Go Big or Go Home gak? Dengerin gila itu lagu enak banget, bye. Dia senyum kalau yang di thumbnail dia kan? Dikurang aja. Parah banget. papaku udah pulang. Guys, aku lagi ngebuka, lagi ngedownload Pokemon Unite tapi gak ke download-download. Guys, ini enak tapi kayak pas pertama tuh B aja gitu. Cuy dong, kasih tau dong member Araki yang bagus-bagus. Kamu kalau sempat jadi BA, mau jadi BA apa? Valkyrie for the A. We going go. Ya. Aku ada di rumah. Iya sih. Yang mana banyak banget nih RRQ. Tapi ya guys, dari semua tuh aku lebih ikutin RRQ. Jadi yang kalian tulis-tulis ini aku tahu tapi kurang ngikutin. Tapi tahu. Nah, tapi kan lagi makan. Tapi gak Ivas Onik itu aku kurang ngikutin gitu. Alter ego kurang. Aku tuh kan pertama fans beratnya Valkyrie 48. Lalu aku jadi membernya gitu. Tuturu.
aku. Hai, aku baik kabarnya. Kalau kamu? Maksudnya? Hai. Makan es krim. Lama banget dah. Hah? Sama, perut aku sakit, Kak. Nah, ini bener banget main luka deh, serasa main lancar. Ih, kamar sibuk kayak kabut. Satunya. Oh, masa sih? Kak, sebenernya aku mau ke Indonesia. Kak Haci, kenapa kasih emosi terus dah? Macam salam dari Kak Haci. Kak Haci. Wow, see you on April. You're lying April, really. Yeah. Es krim itu dimakan atau diminum? Banyak sih tergantung kalau milkshake. Absen Takemichi. Maksud. Gimana sih es krimnya? Enak. Ada kayak tiramisunya gitu kan? B aja sih. Aku kurang suka sih tiramisu jujur. Kayak not really my type of food. Lebih enak. Udi. Sumpah aku pengen ngatain Kak Wisnu tapi kayak gak enak itu loh kalau sebut nama Pokemon gamernya. Kayak nanti aku bakal ketemu dia lagi kan. Kayak gak enak aja gitu. Kalau gak sengaja kayak ada yang tahu dia tahu gitu. Dia mikir gue ngatain dia lagi nanti. Wah, habis Kak Wisnu. Ngecak.
Ih, sirupnya ya di bawah. Kak Karen, jangan gitu Kak Karen. Manusia itu berbeda-beda. Perfect. Tapi aku udah aduk sih ting gua, tapi kayak bekas-bekas sedikit gitu. Aku udah aduk kak, tapi kayak tadi masih ada sisanya gitu. Terus kayak, yuk, kenapa harus di bawah sih? Aku nggak omelin Kak Karin kok. Dan biasa aku lagi liat TikTok. Iya lucu. Udah cair lagi sendoknya. Kok internetnya ngelag banget ya? Eh, kapan ini? Holiday. Guys, aku enak banget. Kenapa kaget? Halo. Apa ini? Apa ini? Buset. Sumpah enak banget sama makan ini. Iya, aku lagi suka Kenjiro deh. Kita minumnya biar nikmat, kita harus ngeslurp gitu guys. Maru sih apa cowok-cowok? Cewek! Ih, pernah! Yang sea salt itu enak. Mata aku enak ya, mata aku enak, mata aku enak. Maru cewek. Kenjiro sudah iya. Kayak aku suka dia yang drama dia itu. Yang itu kan? Yang baru itu loh guys, tau gak? Tau gak? Karena itu cewek ya? Sangat menggambarkan gue. Maksudnya koleksi Bandung gak? Enggak. Dia voice actor Nanami. Demi apa sih, aku baru tahu loh. Kocak. Enggak, sumpah aku nanya Kanakit tuh cewek atau cowok. Kayak aku kira Kanakit bilang tuh
Kenjiro Suda tuh kayak tipenya Kanakit gitu kan, bilangnya kayak ih gue banget gitu. Itu maksudnya tuh mirip kakak atau itu tipenya kakak? Kesian J&I pun. Sabar ya J. Dunia tuh emang sulit, dunia tuh emang keras, dunia tuh gak segampang yang kalian kira. Kocak. Wow. Kita lihat yuk. Aku lagi liat TikTok. Ini sekarang aku lagi ngeliatin Windbreaker. Aku tuh jujur ya, beda tau sama Jeju. Enggak, ding. Aku suka Jeju. Tapi aku lebih suka Sally-nya. Cewek-nya. Ini video Mbak Mon lagi ngegeprek. Gue gak tau. Apa tuh? Aku Ryujin sih. Aku anaknya Yuna banget. Aku suka banget sama Yuna. Fix banget. Oshi aku Yuna di... Apa itu namanya? It's a... Swipe, swipe, swipe. Masaki Kento. Na 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 na. It's a not shy, not shy, not me. Hibinana kata ta ta. Guys, dikit lagi aku selesai karena abis itu aku harus berangkat. Swipe, swipe, swipe. Ih, Yuna bagaikan Atin di kami skip sih. Jadi, blokir gak sih Kak Luffy? Aku blokir dulu ya guys. Bentar. Canda. Canda, jangan dimasukin ke Atin. Dia nangis. Dia nangis, nanti dia nangis. Kesian, nanti nangis. Aku harus latihan nanti ke Hasmi. Ini kayaknya tadi ada defend art ya. Ini kalau blokir gimana nih? Kalau diblokir match lama kamu berapa menit? Cak, aku pernah kayaknya hampir 40-an deh waktu itu. Lebih. Tapi aku gak pernah 1 jam ya. Catherine yang pernah 1 jam. Aku kayaknya 40-an deh. Hampir 50 tapi gak nyampe 50. Jadi kayak makasih guys, sakit banget. Iya parah, karena mau memblokir kalau semangat kemaca, semangat kegiatannya guys. Kalian juga semangat ya buat kegiatannya. Jangan lupa share foto buat obat kangen. Oke deh, nanti kalau sempat foto minggu ini tuh udah minggu lalu sampai minggu ini tuh kita crowded banget sumpah. Okay.
Eh, kapan ya? Kocak deh, aku punya banyak banget meme gak jelas. Meme cringe sih, tapi gimana ya? You have stolen my heart, oh yeah. Now I go, oh, oh. And now I go, oh, oh. Ih, lucu. Fan artnya apa? Itu Suddenly I became a princess. Kalian tau Monchi gak sih? Kamu mirip Momo, Sya. Ah, masa sih mirip ini masa Ana? Kalian tau Monchi gak sih? Dia tuh cewek atau cowok sih? Iya nih, kadang dulu stand-nya Momo doang. Gak boleh gitu ya, ya gak Kak Lutfi? Kak Lutfi juga kayak gitu gak sih? Kocak deh, jadi ada kejadian waktu itu Kak Lulu ngomong gini, eh guys, ini ngomongin ke siapa gitu kan. Terus dia kayak, ini ada nih kayak boy group, seinget aku apa, boy groupnya namanya Atheist ya, Atheist 80s, Atheist. Kocak. Kangen Kak Lulu, semoga nanti ketemu ya. Guys, kayaknya kita harus memblokir Kak Lutfi. Dia kayak udah mulai sedikit berisik gitu loh. Ya gak sih? Finally, boy group ada. Ya gak sih? Dia kayak lumayan berisik gitu, sumpah. Blok aja kali ya. Berarti blok komen, gimana sih cara ngeblok? Coba aku mau ngeblok dia deh, serius aku mau coba. Jadi jangan kayak terlalu gimana gitu ya. Bisa ya? Oh ya bisa blok komen. Monchi itu cewek atau cowok sih? Oh dia cewek, bisa jadi cowok gitu ya. Coba gak tau jujur. Aku berusaha menjadi fans baik. Oke guys, kita kasih dia kesempatan lagi deh. Kayaknya mungkin dia bakalan sengaja ya ngomongin yang gak jelas lagi biar aku blokir, tapi ya, kita biarin aja. Ya. Ya Kak Lutfi bersuara lagi, Kak Lutfi aku akan memblokir anda. Detik ini dia akan menghalangi. Detik ini sih aku gak akan mengat. Menurut aku dia kayak pengen aja gitu diblokir. Tapi dia kayak tau lah ya, orang tuh kayak suka sengaja gitu gak ngomong apa biar gak kelihatan caper gitu. Kan Kak Lutfi ada caper. Wede Kak Lutfi. Canda ya Lutfi, nanti dia trigger guys, jangan. Masih muda, kasian. Nanti kena mental. Ayo Kak Lutfi bersuara lagi. Kak Lutfi aku tahu kamu ingin diblokir. Ayo. Oh bisa ngeblend pensil juga. Aku diblokir tapi punya banyak akun loh. Bercanda. Ih, kamar puan mau makan seblak. Nggak mau makan yang kayak tadi aja nih. I'm the mafia. The mafia, ya. I'm doing like a mafia. Kata Kasmi, jangan ngeblokir aku. Nggak bakal ngeblokir sih kalau tidak bersuara seperti Mr. Lutfi yang ini. Suka makan salad asin, suka. Maksudnya nama sih ganti-ganti dulu. Iya, kan TikTok agak lama ya. Diganti-ganti lah. Oke guys, aku harus meng-end-kan ini ya guys, showroom hari ini. Karena sudah waktunya aku. Kita akan bacain podium ya.
cara nggak tahu ya masih kalau makasih buat gift-giftnya besties magazibet sebelah itu makanan aneh ini kamu yang aneh deh nggak ada canda canda Karifan jangan marah Karifan jangan nangis Karifan nanti nangis jangan nangis canda deh maaf ya kalau rese ya kayak udah kebawa gitu loh dari keluarga WD keluarga duit sebulan habis gara-gara beli makan beli yang you makan tadi kan lagi diskon lumayan lah lagi diskon doain pokoknya besok oke deh emang mantap banget Masya terdeh langsung main Pokemon guys doain ya semoga nanti suatu hari nggak tuh suatu hari pas aku main kartu yang Pokemon itu tuh aku nggak bodoh-bodoh amat gitu ya ya deh kalian nggak boleh toxic biarkan aku aja yang toxic ya yeah. Karena anda lucu slow aja bisa aja nih Karifan. Amin. Pas banget nih, Mang Indah lagi, Putri Indah Lestari lagi showroom nih. Tutu siapa guys? Ih, Kavalka tuh juga toxic tau. Aku juga toxic guys. Kita tuh manusia. Manusia tuh boleh ada kebaikan dan kejahatan, tapi kita harus lebih memenuhi kebaikan. Wede, jago gak? Iya, jago dong, masa enggak? Masa jangan marah-marah. Oke, aku akan absen dulu ya manusia-manusia yang toxic ini. Gimana sih ngeliat? Oh iya, live total rank, live ranking. Yang pertama kita ada Kak Hasmi, makasih. See you in April. Dan kita ada Kak Edward, makasih Kak Edward. Oh my God, Kak Edward. Kak Iqbalas, Kak Adi Wijaya, Kak Rian Panji Maliko, Kak Axel, Kak MZ16, Kak Gendut, Kak Dilgudil sayangku, Kak Wisnu, Kak Samu, Kak Andriana, Kak Alfian, dan Kak Andi Ahmad, dan Kak Haji Sedih, Kak Nosuki, sayang Masya, aksen sebenarnya Jake and Hypen, nakit kembarannya Jake and Hypen, oh Jake and Hypen tadi, maaf. Ada Kak Firly, Kak Jipo, Kak Safi, Kak Karin, ada Kak Fian, Kak Freckles, Kak Apeni, nomor 25 enggak tahu ya, Pak. Kak Sakti X Mas Sakti. Ya deh. Mantep banget nih. Kak Sembarang, Kak YSL underscore H dan kalian dan Kak Maman dadah. Ada kamar gua deh. Ada kamar gua. Kak Fian dadah. Dadah semua. Dadah Kak Ahmad Printo, Kak Lutfi. Kak Lutfi nanti Fi kick Fadil dari Masos sih gak sih? Mendingan kick Luffy. Enggak lah, canda guys. Bercanda. Dadah, dah Kak Alfian, dah Kak Karin, dah Kak Wisnu, dulu gedil, dadah, bye-bye, Marpua, dadah Kak Marpua, dah Kak Fili, dah Kak AZT13, dah Kak Ramen, dah Kak Hasmi, dadah, dah Sam, dah Nakit, dadah. Sekian, terima gaji, see you, bye.